Selamat sore juragan-juraganku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat. Terbebaskan, dijauhkan dari virus-virus yang tidak bermanfaat itu. Hari ini karena belum juga ada kiriman mobil. Sebenarnya ada sih satu lagi kemarin kiriman mobil merah yang ke Labuan Bajo, belum sempat saya upload. Kita mau ngajak kalian untuk update pekerjaan kita per hari ini, yang sudah selesai yang mana, yang mau selesai yang mana, dan proses-proses lainnya. Plus kita juga mau ngasih info mobil-mobil mana aja yang siap langsung kalian ambil tanpa harus nunggu. Jelas kondisinya standar ya, karena kalau upgrade kalian harus nunggu dulu. Nih belantik-belantik pada ngumpul di sini, ada apa ya? Ini lokasi di depan pool ya. Kita nanti main ke belakang, kita lihat ada berapa mobil. Dan ada warna yang ngejreng banget yang baru. Apa sih? Apa sih? Itu lagi apa? Hah? Komplain? Mengetahui kalau kenapa? Kenapa? Bemper ori atau enggak? Bempernya ori, tapi kalau bagus apa enggak nggak tahu. Ya, bempernya ori. Ini ada motif baru untuk fog lamp. Dia pakai chrome ya. Harganya berapa, Mas? Sama sih. Aslinya sama, cuman berapa? Sama itu berapa? 850. Nih, motif baru chrome. Ini pendapat kalau saya ya. Warna ini kasih chrome itu piye ngono? Iya gak sih? Piye ngono? Nah, lanjut ya. Mobil yang ini. Mas Raffi, ini upgrade apa aja? Ada fog lamp. Iya, ngerti ku fog lamp. DRL. Terus plat nomornya bisa nyala. Coba apa nyalai? Nyalai warna putih. Kayak piye itu? Loh, iya. Mana? Itu nyala itu, Pak. Enggak kelihatan. Oh, kalau kelihatan kalau malam. Malam. Oke. Itu retract enggak? Retract. Mana coba? Oh. Woi, woi. Pesanannya siapa ini? Bapak Razi. Pak Razi. Kan Pak Razi Darmo ya, Pak ya? Iya, bukan. Bukan. Ini juga sales ya, kawan-kawan, beneran. Ini anak buah saya beneran. Saya enggak bohong. Saya enggak bohong. Ya, nyambi maklar kata. Nyambi apa? Maklarnya Innova kemarin kan. Iya, tapi ini beneran ya, kamu kan sales. Sales saya. Beneran ini Mas Raffi, sales, dia punya channel YouTube. Apa jenenge? Bios Limo Surabaya. Bios Limo Surabaya. Nih sales, nih pacarnya. Di Pak Tri, kita jalan-jalan yuk ke belakang. Ini kalau ini masih ingat kan sama yang ini? Kalau saya belum punya pacar. Ini bapaknya maklar. Jadi teman-teman, kemarin ada info beredar apa namanya, mobilnya Pak Tri yang Innova dijual, itu hoax. Prank sama ini. Hah? Ini tukang prank. Itu salah ya teman-teman, jadi nggak dijual mobilnya. Dijual. Kecuali harganya cocok gitu ya. Kalau harganya tinggi tak jual. Ini masih free ya mobil merah Pak Tri, karena masih hijau. Ini 90 juta, 90 juta tuh kayak gini, tapi didiskon 7,5. Platnya L, plat hitam, pajaknya loh. Pajaknya loh tuh, bulan 4 baru full 1 tahun. Terus ya cari lagi, ini sebenarnya udah laku sih yang ini, cuma belum diambil. Ayo teman-teman yang sudah telanjur DP, biar corona melanda, pelunasan yuk. Terus ini masih belum laku nih, warna hitam. Terus Mas Raffi, kamu ada barang gak di belakang? Nggak ada. Mana? Oh, ini juga jualannya Mas Raffi nih. Ini bagus kan kawan? Peleknya Jazz RS yang lama. Jazz yang lama nih, bukan RS. Kemarin kita sempat di komplain di Instagram, bilang ini peleknya Honda Jazz RS. Iya, salah memang ini. Terus dia juga retract. Cover spionnya ada scene-nya, talang air udah kepasang. Nih, cakep mobil yang ini. Saya kemarin posting di Instagram kan yang ini fotonya. Nah, ini kalau videonya begini.
headlampnya dia pakai proyektornya Vios G. Bagus kan, mantep kan. Tuh. Ini temenan bekas taksi kira. Itu duduk, ini bekas apa? Maklar. Bapak yang maklar. Oke, lanjut kira mau ke belakang sebentar. Ini belum laku, silver. Bulan 4, ayo pajak bulan 4. Jadi kalian gak perlu mikir bayar pajak. Ini kuning, bulan 4 pajaknya. 8,25 ya dua-duanya ini. Kita mau jalan ke belakang. Kita mau update stok. Halo Pak Ari. Pak Ari. Ya, pulang sudah. Oke, ini kalau mobil masuk dicek nih. Kita ke belakang. Pak Tri yang plat B gak ada yang nanyain ya? Tuh, jual das. Belum dijual, jual dashboardnya aja, Pak. Ini body kit yang kemarin warna apa sih? Mas Rafi ini jualannya? Ya, abu-abu. Abu-abu. Abu-abu kayak Innova. Innova apa? Innova ada warna abu-abu ini, abu-abu kebiruan. Ini kan yang abu-abu bulu kera ini namanya. Iya, bulu kera. Abu-abu bulu kebiruan. Ini bulunya, ini keranya. Ya, ini Gen 3 upgrade punya Mas. Nanti kalau udah jadi kita review deh mobil yang ini. Ini hitam-hitam udah laku enggak, Pak Tri? Ini masih clean. Belum laku, jet black loh yang tengah itu. Bener kan ya? Bukan punya kita. Ini punya kita. Oh, punya kita. Oh, sourcenya di sana. Oke. 18. Gak payu. Oke, terus oh, bengkelnya sepi ya Pak Tri jam ini. Oh iya, tadi yang hijau minta. Hijau punya Mas Mirwan. Oh, ada di sana. Kelihatan kan? Dia masih koreksi cat tuh. Koreksi cat gak mari-mari. Revisi. Akhirnya revisi, bukan koreksi tuh. Kemarin dikoreksi, terus direvisi. Ini merah candy, cakep ini. Cakep ini. Dijualannya siapa ya? Adel ya? Oh, gue dong. Hah? Pak Tri. Pesenannya Pak? Pembelinya Pak Tri? Iya. Siapa? Pak Karjono bau-bau. Bau-bau. Ini mau dikirim bau-bau. Wih, cakep juga ini. Ini candy-nya keluar nih, istimewa. Lo. Saya nggak tahu kalau ada mobil Joss gini. Lo kan? Body kit-nya pakai ala Yaris juga. Cakep ya. Nyala-nyala. Oke. Nanti kalau udah jadi full kita review mobilnya. Duh. Joss, upgrade-nya banyak ya? Banyak banget. Terus ini yang hijau. Kapan itu? Pesanan dari Pak Mirwan. Ada di Banjarbaru, Banjarmasin. Tapi masih koreksi cat ya? Jadi ada banyak coretan, saya lihat bodinya nih. Memang gini teman-teman, warna-warna cerah begini ini kadang-kadang kelihatan. Bisa tertipu mata itu, kelihatan udah bagus gitu, tapi masih ini masih koreksi. Tuh. Diajar ini sama Pak Tik nih, titik-titik satu aja kena ya. Koreksi. Tuh. Nih. Ini juga banyak ya. Ya, mudah-mudahan nanti hasilnya jauh lebih terang lah. Jadinya direvisi catnya ini. Setelah dikoreksi ini bawahnya juga banyak nih. Bentuk depan. Oke. Terus ini pesanan yang lain ada lagi. Oh, bola voli jam segini masih kerja, udah main-main ini. Puasa. Alhamdulillah. Nah, kalau bapak pasti ini nggak yakin sepuasa. Pasti ini. Pasti. Oke. Ini yang body kit masih revisi cat. Catnya bangun nggak adanya Pak Tri? Dia warnanya candy sebenarnya. Catnya bangun, jadi
direvisi lagi deh, amplas lagi, dilapisin cat lagi, dipoksi lagi. Kalau udah ngecat berarti rugi catnya ya. Resikonya siapa itu? Tukang cat. Masih ada nggak yang belum laku pak? Yang bahan? Banyak ini banyak. Banyak. Banyak orang yang nggak bisa kesini dapatnya. Banyak yang nggak bisa kesini, kawan-kawan kalau nggak bisa kesini, teman-teman bisa video call sebenarnya sama Pak Tri. Lihat mobilnya, jangan lihat Pak Tri-nya ya. Ini jet black kelihatan. Ini jet black, baru turun dari spray boot kalau masih kayak gini nih, si akeh korane ini. Dan baru turun dari spray boot. Ini dikeringkan di spray boot, terus biar lebih matang lagi, catnya emang dipanasin juga biasanya. Selain itu biar hemat listriknya spray boot juga kayaknya. Selagi cahaya apa namanya mataharinya cerah ya sini aja ya. Jangan dalam spray boot. Terus habis itu dipoles ya. Poles, terus koreksi. Sedek. Ini bahan-bahan yang belum laku. Wow, lumayan banyak. Belum ada catnya mungkin nanti 10. Kalau 10 unit mau. Belum dipesankan warna. Belum pesankan warna. Jadi masih bisa request warna. Bisa. Bisa request warna masih. Teman-teman kalau berhalangan datang ke sini karena juga PSBB, semoga cepat berlalu ya. Anu aja, video call aja sama Pak Tri. Video call, cek unitnya bareng. Poinnya kan teman-teman tahu keberadaan unitnya. Yang kedua, kondisi unitnya juga bisa dilihat langsung, bisa lewat video. Kami enggak akan tukar-tukar ini kok. Ada bumper ditukar gitu, enggak, kita hindari. Enggak tahu sih, Pak Tri masih suka gitu enggak? Ya kadang kalau terpaksa. Bahaya. Yang enak nanti kalau yang belakang dapat yang jelek nanti dapatnya malah baru. Oh gitu. Bahaya kok anjen. Oke ya teman-teman, update-nya untuk hari ini itu dulu. Teman-teman yang kemarin sudah melakukan pemesanan mulai dari bulan Maret tapi belum terselesaikan baik dari pihak kami maupun dari pihaknya teman-teman. Mudah-mudahan segera ada solusinya ya, selesai gitu ya Pak ya. Ya mohon maaf karena ini pekerjaan tekniknya juga ada terkendala. Apa itu? Ya, karyawannya banyak yang dirumahkan. Pak itu karena menjelang hari raya Pak ya. Istirahat lebih panjang gitu Pak. Bukan dirumahkan Pak, istirahatnya lebih panjang. Libur bergiliran. Karena itu memang aturan dari pemerintah juga, tidak boleh masuk bareng-bareng, tidak boleh. Biar tidak banyak orangnya. Iya ya, juga sih. Tapi tetap terhandle. Tetap terhandle. Pak Tik tetap masuk, tenang aja. Oke Pak Tia, terima kasih banyak. Tolong puasanya lengkap, jangan bolong-bolong. Ya, kadang bolong, kadang enggak. Oke Pak Tia, terima kasih banyak. Oke.